أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إذا جاءوا
فتحت أبوابها Amen.
نتبوأ من الجنة حيث نشاء kala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun daripada kuburnya menunggu untuk keputusan Allah. Dan bumi iaitu pada mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada mereka masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil sedang mereka tidak dirugikan. Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Orang-orang kafir diseret ke neraka Jahannam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai ke pintu-pintu neraka lalu dibukakan, dan penjaga-penjaga neraka berkata kepada mereka, apakah kamu belum pernah datang kepadamu rasul-rasul daripada kalangan kamu untuk membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan pada hari ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang yang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dihantar ke dalam syurga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai ke syurga, pintu-pintunya telah dibukakan. Penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dah dilimpahkan ke atasmu, maka berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat kepada kami, serta kami dibenarkan pergi ke mana sahaja yang kami hendaki. Maka syurga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illazim.
dan halu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustas Hati